Keluarga, kerabat, dan sahabat mengantar jasad penyair dan aktor W.S. Rendra ke peristirahatan yang terakhir hari ini. W.S. Rendra meninggal malam hari di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok karena serangan jantung. Lokasi pemakaman ini memang dipersiapkan di bengkel Teater Citayam Depok untuk keluarga Rendra dan para pekerja seni. Kesedihan yang mendalam membuat istri dan anak Rendra nyaris pingsan saat jasad dimasukkan ke liang lahat. Pemakaman diundur setelah sholat Jumat menunggu kedatangan anak W.S. Rendra dari Jogja. Rendra dimakamkan di lokasi yang sama tempat adiknya Riri dimakamkan. Selain Riri juga ada Mbah Surip yang dimakamkan di tempat ini. Tempat ini beberapa hari kemarin sempat menjadi pusat perhatian saat pemakaman Mbah Surip. Namun kita melupakan pemilik bengkel teater ini yang tengah terbaring sakit sejak 30 Juni lalu. Kita tidak pernah bertanya saat itu di mana sang pemilik. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain. Dan dunia seni Indonesia kehilangan salah satu penyairnya. Selamat jalan, Rendra. Tim Liputan RCTI melaporkan.